Fams, buat kalian yang tinggal di sekitaran Jogja, bisa nih mampir ke sini. Tempatnya baru buka akhir Desember 2021 lalu. Konsepnya mini zoo gitu deh. Suraloka Zoo, itu dia namanya. Lokasinya berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Jalan Boyong, Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu datang, kalian akan disambut oleh taman bunga berupa greenhouse yang gede banget. Karena spotnya sebelum loket masuk, di sini kalian gak perlu bayar. Gratis, tapi tempatnya bagus loh, fams. Mata kalian bakal dimanjakan oleh ratusan tanaman anggrek warna-warni. Kalau kalian tertarik ingin bawa pulang anggreknya, bisa kok. Soalnya, anggrek-anggrek ini emang dijual untuk umum. Puas melihat anggrek, waktunya masuk ke area zoo. Tiketnya murah kok, fams. Cuma Rp30.000 aja. Suraloka Zoo ini jadi tempat wisata terbaru di kota Gudeg. Jaraknya dari Malioboro cuma 40 menitan aja. Mau mampir sama bestie maupun pasangan, sama-sama keren kok. Sama-sama oke, fams. Sekarang kita mau kenalin sama fams semuanya yang ada di rumah. Kegiatan apa sih kita hari ini di Suraloka Zoo ini ya? Betul. Sebutannya zoo, berarti ada kebun binatangnya? Ada kebun binatangnya. Baik. Juga. Baik. Di sini tuh kita bisa lihat ada permainan wahananya. Ada yang mau main kereta? Bisa. Bisa ya? Flying Fox juga bisa. Flying Fox bisa. Di atas sana Flying Fox-nya. Yeay. Terus di sini ada apa? Ada apa ya, kandang burung, Pak. Kandang burung, namanya dia Aviary. Terus ada apa lagi nih? Ada permainan wahana, air mancur, taman, tempat selfie, jelas ada banyak ya? Banyak di sini, Kak. Banyak banget. Suraloka Zoo ini memang jadi magnet wisata baru di Kaliurang dan lereng Merapi. Setiap harinya bisa didatangi 1.000 pengunjung. Bahkan kalau weekend bisa 3.000 orang. Di sini kalian bukan cuma bisa melihat hewan aja, tapi sekalian berinteraksi langsung. Termasuk ngasih makan burung merpati kipas di areal terbuka ini. Mereka bakal berterbangan dari kandang untuk berebut makanan, fams. Cukup beli makanan burung seharga Rp5.000 aja. Kalian bisa merasakan dikerumunin puluhan burung merpati. Mau nyantai-nyantai sambil naik kuda juga bisa, fams. Dengan Rp30.000, kalian bisa duduk manis di atas kuda sambil mengelilingi area zoo selama 20 menit. Meski konsepnya mini zoo, fasilitas pendukungnya lengkap banget, fams. Ada aviary atau kubah yang berisi puluhan burung. Di sini kalian bisa berfoto bersama burung makau alias si paruh bengkok. Ada juga foto bareng iguana. Cukup bayar Rp10.000, kalian udah bisa foto-foto bareng. Tapi kalau mau foto, hati-hati sama kuku makau dan iguana ya. Lumayan tajam, fams. Di Suraloka Zoo ini, kebanyakan hewannya memang berjenis unggas. Sengaja dipilih supaya aman ketika berinteraksi dengan pengunjung. 2, 1, wow! Nah, kalau wahana yang ini, wajib kalian coba nih, fams. Main Flying Fox secara berpasangan alias couple. Dengan membayar Rp30.000, sensasi bermain bersama pasangan gini dijamin beda, fams. Di mini zoo ini juga ada game AR alias Augmented Reality. Permainan virtual ini gak kalah rame dibandingkan permainan outdoor. Soalnya kita dituntut untuk terus bergerak. Ibaratnya olahraga, tapi sejarah gak nyadar ya, fams.